pagi. Hari ini aku sama istri lagi siapin makanan sebanyak 100 packs ya, 100 bungkus makanan supaya Natal tahun ini aku mau berbagi. Jadi aku dan istri ini lagi persiapan untuk berbagi karena Natal tahun ini aku dan istri memaknai berbagi. Natal itu adalah berbagi. Berbagi itu indah. Orang-orang yang kurang beruntung dan atau kurang mampu di jalanan, homeless atau mungkin ya pokoknya orang-orang yang ada di jalanan yang tidak ada rumah. Pokoknya itulah yang kita persiapkan gitu. Aku juga enggak pulang, jadi kita mau berbagi kebahagiaan, kegembiraan sama mungkin mereka yang masih membutuhkan di luar sana. Simpel sih, nasi itu yang paling penting karena kita orang Indonesia. Terus telur, terus ayam, mie, udah gitu sayuran. Udah simpel, sama buah-buahan ini, pisang-pisangan gitu. Tuh. 5 sempurna. 5 sempurna enggak ada susu sih. 4 sehat, 4 sempurna deh. Satunya lagi kan susu gitu. Jadi 4 sehat, 4 sempurna, ada buah, ada ayam, ada sayur, ada ini telur. Ada nasi, udah cukup gitu aja. Oke, kita akan kasih penyapu jalanan karena ini belum pas makan siang, berarti ini pas banget. Pak, ada sedekah dikit, Pak. Mari makan, Pak. Iya, makasih ya. Yuk. Sama Bapak. Ya, makasih ya. Mas makan. Ibu juga. Tuh. Tuh. Ini, satu lagi. Mas. Makan siang ya, Mas. Boleh ya, Mas? Iya. Sip. Sip. Yuk, ada itu tuh, adiknya. Oke. Oke. Ada lagi, Pak. Oh, banyak di bawah nih. Oke, okay, ada sih. Sini, sini, Tau. Apa, Pak? Iya. Ada berapa orang? Ini ada 3. Oh, iya. Sudah habis! Apa ya, terharu lah. Lebih kayak terharu gitu kan. Lebih kayak, bukan kasihan, tapi ya... Kayak maksudnya kita happy-nya itu kayak bisa meringankan beban mereka gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.